Oke, okay. hello everybody, good afternoon, good afternoon, good afternoon. Uh, please fill in the absent first. Jadi yang belum isi absennya, tolong isi absen dulu ya. Ah, uh, oke. Okay. So, uh, I will start our lesson today. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tolong tampilin PPT-nya. okay, so our material for today is a creative idea to attract followers related to telegram and vlogger. Uh, well, uh, of course, now, now we are in era, in a global era where are we all already have various kind of social media, not only in indonesia, but throughout the world. Jadi, Justru, uh, tentunya pada era global pada saat ini, itu pasti kita udah tahu apa itu sosial media, contohnya itu Instagram dan uh, vlogger. Ya, jadi saya ingin tanya, ini menurut kalian, apa itu Instagram? Ada yang tahu? What is Instagram? Sosial media. Oke, okay. sosial media. Benar ya. Jadi, Instagram itu adalah sebuah sosial media di mana kita bisa post foto, kita bisa live live streaming, juga bisa uh, saling tukar kabar sama keluarga maupun teman. Oke okay, next slide next. Oke okay, what is you... What is Insta Instagram itu tadi diklik lagi bening tolong. ya, yeah, Instagram is a social networking application that allow its users to share photo and video with their friends. Oke, okay, lalu yang dua itu what does telegram means? Jadi apa itu selebgram? Uh, selebgram is a term for user of the famous Instagram account on the social networking site. Jadi selebgram itu adalah uh, orang yang yang udah famous. Jadi dia itu udah terkenal di sebuah Instagram itu dan memiliki sebuah follower yang banyak. Lalu yang ketiga What is a vlogger? Vlog itself actually comes from the word vid blogging which means a form of blogging activity by using video over the use of text or audio as a media search. Jadi uh, apa sih bedanya vlogger dan YouTuber itu? Jadi kalau misalnya uh, kalian bertanya bedanya vlog, antara vlogger dan youtuber itu yaitu youtuber itu adalah sebagai uh, yang hanya memiliki saluran YouTube. Jadi dia tidak memiliki dan uh, tidak tidak memiliki uh, kayak websitenya gitu loh. Hanya cuma dia hanya memiliki YouTube tidak kurang dan tidak lebih. Sedangkan mereka yang berprofesi sebagai vlogger, sebenarnya mereka itu bukan youtuber. Mereka itu adalah seorang blogger yang mempunyai situs web, tapi konten utamanya itu berupa video-video. Oke, okay, next. Uh. the origin of the name selebgram. Jadi, mengapa bisa dikatakan selebgram? So, uh, uh, seleb, uh, selebgram comes from the word Celebrity and Instagram. Those who are said to be celebgrams are people who have a lot of followers on Instagram with their creative content. Celebrity can also influence their followers to support or reject something. Hence, there is another term that we of, often hear to namely influencer. However, Usually, an influencer can come from another media platform. If on Instagram itself, the typical name is Celebgram. Jadi, uh, mengapa bisa dikatakan selebgram? Selebgram itu berasal dari kata "celebrity" dan "Instagram". Jadi, uh, itu adalah gabungan dua kata, ya. Makanya, bisa disebut dengan selebgram. Celeb mereka yang dikatakan sebagai selebgram adalah orang yang memiliki banyak pengikut atau followers di, di sebuah Instagram dengan konten yang kreatif. Selebgram ini juga bisa memberikan pengaruh kepada followersnya untuk mendukung atau menolak sesuatu atau menolak suatu hal. Makanya ada istilah lain yang sering kita dengar juga yaitu influencer. Uh, tapi biasanya seorang influencer itu bisa berasal dari platform media lain. Jadi, kalau di Instagram itu sendiri, sebutan khasnya adalah selebgram. Uh, Oke, okay, next, how to become selebgram. Uh, the first way to become a celebgram is to take controversial action so that the content becomes viral uh, while the second way is by doing various optim optimi optimization on the account starting from the content side branding uh, or to celebration uh, jadi. Bagaimana sih menjadi seorang menjadi seorang selebgram itu? Jadi cara menjadi cara menjadi seorang selebgram itu yang pertama adalah dengan melakukan tindakan kontroversi sehingga konten menjadi viral. Sekarang banyak banget kan kalau kita lihat itu orang yang viral karena kontroversi. Ada yang tahu itu apa aja? iya yeah, oke okay. uh, contohnya itu seperti oh ya yeah. kita ambil contoh itu kayak KKI gitu ya yang viral jadi uh, jadi dia itu sekarang jadi selebgram jadi youtubers juga Lalu, uh, sementara cara yang kedua itu yaitu dengan melakukan berbagai optimi, optimasi pada akun, mulai dari sisi konten, branding, hingga kolaborasi. Oke, okay, next. Uh, ya. Yeah. Hmm. Jadi ini uh, merupakan cara-cara untuk uh, menjadi selebgram ya. Yang pertama itu will personal branding. People need to know first who who are you, who you really are, and what your specialties are if people don't know they will not care about what will be done later. Jadi itu maksudnya adalah uh, membangun personal branding. Cara yang pertama yang bisa dilakukan kalau ingin berkarir di Instagram adalah membangun brand branding. Orang lain harus tahu terlebih dahulu siapa sebenarnya Anda dan spesialisasinya apa saja. Jadi, kalau misalnya orang tidak tahu, mereka tidak akan peduli dengan apa yang nantinya akan kalian lakukan. Itulah kenapa Anda harus membangun persona di hadapan banyak orang. Kita ambil contoh aja, beberapa selebgram yang dikenal sering menyajikan konten berbau mistis atau musik. Nah, dengan tema itu, kalian bisa mendapatkan basis penggemar tersendiri. Yang kedua itu presenting interesting content. Uh, one of the one of the rules if you want to be to be famous and viral is to present interesting content. Jadi menyajikan konten yang menarik. Uh, salah satu salah satu aturannya kalau Uh, kalian ingin menjadi terkenal dan viral, itu adalah menyajikan konten yang menarik. <tuh> Namun, konten yang menarik ini bisa saja bermuatan positif dan negatifnya. Kalau Anda ingin memulai karir yang baik, usahakan fokus pada konten yang muatannya bisa diterima banyak orang. Uh, setelah menemukan formula untuk membuat konten, maka... Uh, lakukan repetisi atau pengulangan secara berkala uh, kalau an, kalau kalian mendadak muncul lalu kerap lalu hilang gitu tiba-tiba muncul tiba-tiba hilang uh, tentu saja itu akan uh, penggemar kalian itu bakalan jadinya males gitu yang ketiga Yang ketiga itu can do atm, try be atm concept, observe imitate and modify. <coughs> Jadi bisa melakukan atm itu atm itu sing ada adalah singkatan ya dari amati, tiru dan modifikasi. <coughs> Jadi, kalau misalnya belum memiliki ide, tapi sangat pengen sekali untuk menjadi selebgram, itu coba melakukan konsep tersebut. Misalnya, jika Anda melihat selebgram dari luar negeri, berhasil menyajikan konten dan branding yang sesuai dengan dirinya, jadi meniru itu enggak masalah, tetapi tetap sesuai dengan diri diri dan kemampuan kita sendiri. Jangan langsung asal diplak karena begitu ada yang tahu mereka akan meninggalkan Anda. Yang keempat, uh, fokus on followers and interaction. Fokus on int increasing the the number of followers organically, avoid buying fake followers to make it look like there are a lot of people, but minimum interaction. Jadi yang keempat itu uh, fokus pada pengikut dan interaksi. Fokus untuk memperbanyak jumlah follower secara organik, hindari menggunakan beli follower palsu agar terlihat seperti ada yang ada banyak orang tetapi minim interaksi. <tuh> Kalau akun sudah besar, coba tetap jaga interaksi seperti memberikan komen atau sekedar melakukan like. Yang kelima, collaboration with other celebrities. Jadi yang kelima kolaborasi dengan selebgram lainnya, yaitu uh, ini adalah cara menjadi selebgram selanjutnya. Itu sering melakukan kolaborasi dengan selebgram lain. Kolaborasi itu akan membuat Anda semakin dikenal, apalagi jika orang yang diajak berkolaborasi adalah selebgram yang berpengaruh. Bisa dipastikan uh, akun Anda akan mengalami peningkatan jumlah followers dengan cepat. Oke, okay, next slide. How can someone be called a celebgram? A person, is know, a person is known to be a celebrity if he has a very large number of followers. What's the limit? Uh, according to the CEO of Sociabuzz, Rad, Radit Bolon in an interview, with compass media the criteria for an instagram user to be called a celebrity is to have more than uh, 20000 followers jadi ah uh, bagaimana seseorang itu bisa disebut dengan selebgram itu mempunyai banyak followers ya jadi uh, menurut CEO of CEO dari Sosia Bus Rade Tampu Bolon ini, uh, seorang selebgram itu harus mempunyai followers lebih dari 20.000 puluh ribu followers. Uh, Oke, okay, next. The advantage of a celebgram. First one, get a job endorse. Jadi kelebihan seorang celebgram yang pertama itu dia mendapatkan job endorse. Uh, uh, jadi jangan heran kalau misalnya seorang seorang celebgram itu menjadi incaran online shop atau all shop. Also tersebut memanfaatkan popularitas tentunya popularitas dari seorang selebgram itu dengan tujuan mendongkrak penjualan mereka. Dengan banyaknya followers yang dimiliki, selebgram menjadi salah satu media untuk memasarkan produk. Yang kedua itu expanding social circle. Jadi, memperluas lingkaran sosial dengan popul popularitasnya, selebgram itu dapat mengembangkan dan memperluas pergaulannya. Maka, akan semakin banyak orang yang mengenal, dan bisa saja ada pihak lain yang tertarik untuk mengajak bekerja sama atau melakukan suatu kolaborasi, apalagi uh, jika si selebgram itu memiliki skill tertentu. Yang ketiga, invite to exclusive event diundang ke event eksklusif. Jadi, jangan heran kalau misalnya ada event-event tertentu seperti talk, show atau yang lainnya. Kalian akan menemukan telegram mereka diundang pada acara sebagai tamu. Sebagai tamu spesial, atau bahkan menjadi narasumber, ketika menjadi narasumber, mereka akan membagikan tips-tips bagaimana mereka menjadi selebgram yang sukses. Lalu, uh, yang keempat itu the first, the first, uh, strength personal branding. Itu yang keempat man, uh, memperkuat personal brandingnya. Dalam membangun reputasi yang bagus di media sosial, uh, tentunya uh, sosial personal branding adalah salah satu hal yang tidak bisa dilewatkan. Personal branding berkaitan dengan bagaimana orang lain ingin memandang kita. Misalnya, selebgram yang sering memposting foto-foto bagus hasil jepretannya sendiri, maka ia akan dianggap sebagai seorang fotografer handal. Beda lagi dengan selebgram yang memposting hasil karya make up misalnya, maka orang akan menganggap ia adalah beauty blogger atau make up artist yang pandai merias wajah. Sedangkan selebgram yang suka mengunggah tempat-tempat wisata akan dipandang sebagai travel blogger yang uh, yang mengerti betul spot-spot uh, Instagramable Instagram paling hits di Indonesia maupun di dunia. Lalu yang keuntungan yang terakhir itu adalah get appreciation get appreciation atau mendapatkan apresiasi. Jadi, Instagram memiliki kemungkinan mendapatkan komentar dari dari para followersnya setelah ia memposting sesuatu, entah itu gambar, video, atau insta story. Bagi penggemarnya tentu akan memberikan reaksi positif dan pujian seperti, ya cantik sekali, bagus sekali, atau sangat keren dan lainnya. Uh, meski postingan yang diunggahnya itu, uh, maaf, meskipun uh, postingan yang yang diunggahnya itu sebenarnya merupakan merupakan hal yang teramat sangat biasa-biasa saja. Selanjutnya next. Okay, uh, now creative idea to add, to attract followers. The first, uh, tell me about you or how you got started. It's mainly share success stories or introduce yourself on Instagram. This content can improve personal branding and, of course, will uh, positive communication with followers as you get to know you are uh, you or your product. Uh, the level of trust will grow it by itself. Jadi, itu maksudnya adalah uh, yang pertama menceritakan tentang kamu atau bagaimana kamu. Jadi bagaimana cerita sukses atau perkenalkan dirimu di dalam Instagram. Konten ini bisa uh, konten ini bisa meningkatkan personal branding dan tentunya membangun komunikasi positif dengan followers. Uh, dengan demikian, dikenalnya kalian atau produk kalian maka tingkat kepercayaan pun akan tumbuh dengan sendirinya lalu yang kedua upload creation process if you have your own product then you can share how the process of making making or sending product to customer uh, jadi ini maksudnya adalah yang kedua ini upload proses pembuatan jika kalian memiliki produk sendiri, maka kalian bisa berbagi bagaimana proses pembuatan atau pengiriman produk kepada kepada pelanggan. Uh, hal ini juga bisa membuat pelanggan atau followers kalian bisa mengetahui bagaimana proses di balik produk yang akan mereka kenakan. Yang ketiga, the third personal stories. Uh, you can also create Instagram content that contains your special experience in building a business or product that you sell. So it mean uh, yang ketiga itu cerita tentang personal. Kalian juga bisa membuat konten Instagram yang berisi tentang pengalaman spesial kalian dalam membangun bisnis atau produk yang kalian jual. Yang keempat, share or create funny meme. Meme, ya, try sharing meme that are going viral on your Instagram account to attract more interaction with followers. Jadi, bagikan atau buat meme lucu. Konten lucu masih menjadi salah satu jenis konten yang paling banyak digemari di Instagram. Terdapat banyak sekali meme generation di internet yang bisa kalian pakai untuk membuat meme. Coba bagikan meme yang sedang viral dilakukan di Instagram kalian agar menarik lebih banyak interaksi dengan followers. Next slide. Uh, share quotes. Uh, the content of quotes is uh, is liked by many people, especially those whose content are in accordance with their heart. It's mean like uh, jadi yang kelima itu bagikan bagikan quotes quotes content quotes banyak sekali disukai oleh orang. Apalagi yang isinya sesuai dengan isi hati mereka? Coba buat atau cari quotes yang relevan dengan produk kalian dan bagikan dengan para followers. Biasanya, mereka yang merasa kata-katanya yang kalian bagikan sesuai dengan perasaan mereka, maka mereka akan cenderung memberikan like atau komen di postingan kalian. Uh, next create, uh, create and ask me anything session. Create an ask me anything session. That way in addition to interacting with followers, you have also provide education to them. Jadi di sini maksudnya membuat sesi ask me anything. Ah uh, jadi kalian uh, jadikan kalian sering Lihat di Instagram itu, kalau misalnya uh, selebgram selebgram itu sering sekali buat tentang ask me anything ini. Uh, itu juga bisa dilakukan untuk menarik seorang followers. Kalian bisa juga membuka sesi tanya jawab dengan para followers, jawab semua pertanyaan mereka yang relevan dengan bisnis dan akun kalian. Dengan begitu, selain berinteraksi dengan followers, kalian juga telah memberikan edukasi kepada mereka. Uh, the next, create tutorial contents. Create tutorial content, interesting tutorial content with also usually invite a lot of comment and save in the post. Yang ketujuh, buat konten tutorial. Bagikan tutorial-tutorial menarik di akun Instagram kalian. Hal ini terbukti ampuh untuk meningkatkan manajemen di dalam post postingan. Konten tutorial yang menarik juga biasanya akan mengundang banyak komentar dan save di dalam post. Lalu, create a poll. Create a poll, try it for fun to make a poll on your Instagram account to be used as content as followers small question. So ini maksudnya Jadi ini maksudnya itu membuat polling. Uh, Coba iseng-iseng aja buat polling di akun Instagram kalian untuk dijadikan sebuah konten. Berikan pertanyaan-pertanyaan kecil kepada followers, misalnya mereka lebih suka seri apa, warna apa, dan sebagainya. Next, oke, okay. uh, to create idea to attract followers. Selanjutnya, itu share viral content. Try sharing a video or photo that has recently gone viral on social media. You can also give an interesting caption in it, uh, whether it's funny or give an relevant op opinion. Jadi, itu maksudnya adalah. Uh, bagikan konten viral jadi kalian bisa mencoba bagikan video atau foto yang belakangan sedang viral di media sosial kalian bisa juga tuh beri berikan caption yang menarik di dalamnya entah itu lucu atau memberikan pendapat yang relevan selanjutnya recommend a good movie or book you can also create creative Instagram content <coughs> uh, you can also create creative Instagram content that Content movie or book recommendation relate to your business. Uh, berikan rekomendasi film atau buku yang bagus, kalian juga bisa membuat konten Instagram kreatif yang berisi rekomendasi film atau buku yang berkaitan dengan bisnis kalian. Misalnya, kalian membuka layanan kursus desain online, maka coba berikan rekomendasi film dengan animasi terbaik kepada followers. Selanjutnya, hold a giveaway. You can also hold giveaway regularly, once every one or two months, to add followers and interaction in your account. Jadi, uh, bisa juga mengadakan giveaway kalian juga bisa mengadakan giveaway ini secara rutin bisa satu atau dua bulan sekali untuk menambah followers dan interaksi di dalam akun kalian tapi jangan sampai rugi dengan membagikan dengan membagi-bagikan uang atau barang secara gratis pastikan program giveaway kalian juga tertarget untuk panduan membuat giveaway yang menguntungkan uh, itu kalian bisa membaca sebuah artikel atau sebagainya. Selanjutnya, share life hack content or daily trick. If you have your own life hack, then try to create, try to create content and share it on your Instagram account. Jadi cara yang selanjutnya itu share konten life hack atau trik sehari-hari. Jika kalian memiliki life hack sendiri, maka cobalah untuk membuat konten dan membagikannya di akun Instagram kalian. Jika kesulitan, kalian bisa uh, mencontek dari akun lain yang serupa seperti 5 menit uh, contohnya itu seperti Uh, five minute five minutes craft dan sebagainya. Selanjutnya itu do live streaming. Try communicating with your followers and customers by open by opening a question and answer session or introducing your new product. Jadi kalian bisa Lakukan live streaming. Jika sempat, kalian juga bisa melakukan uh, live streaming. Cobalah uh, untuk berkomunikasi dengan followers dan pelanggan kalian dengan membuka sesi tanya jawab atau mengenalkan produk baru kalian. Oke, okay, next. yang ke 14 share your blog post share your your blog post with your followers to introduce introduce your blog but if you don't have a blog you can also share quite lines that are relevant to your business jadi ini maksudnya adalah uh, bagikan postingan blog kalian kepada kepada para followers kalian Untuk mengenalkan blog kalian Namun jika Kalian tidak punya blog Bisa juga membagikan panduan Yang relevan dengan bisnis kalian Misalnya bagaimana cara memesan produk Panduan pembayaran pesanan Menulis format alamat Yang benar dan sebagainya uh, And Share testi Share testi, testimonials dan upload testimonial too often. You can share testimonial once or twice per month so that followers don't get bored. Jadi bagikan testimoni. Uh, Poin ini sebenarnya sudah uh, sudah kita jelaskan ya mengenai bagaimana cara meningkatkan repeat ordernya uh, pastikan untuk jadi kalau misalnya uh, sebagai selebgram itu mem menjual produk itu pastikan untuk meminta feedback atau tes atau testimoni produk dari pelanggan kalian uh, tapi uh, hal ini juga jangan Uh, tapi hal ini juga jangan keseringan mengupload testimoni. Uh, kalian bisa membagikan testimoni satu atau dua kali per bulan agar followers kalian itu tidak menjadi jenuh. 16. Share your old content. Try sharing all content that has a lot. And you may also try to pack it with a different impression, both in terms of visual and writing, so that it seems new and not boring.